beli nugget. Nah, tepung terigu buat bikin chicken. Royco. Indomie goreng, sedap goreng, sama bawang merah. Bawang merah tadi segini 12.000. Sama ini tadi beli ayam, mau tak bikin chicken. Nugget tak taruh di freezer. Bawang merah segini tadi 12.000. Sudah matang ikannya. Ini terlalu hitam, jadi kayak gosong teman-teman tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi habis belanja. Tadi habis ke warung, aku beli nugget. Beli nugget. Nah, tepung terigu buat bikin chicken. Royco. Indomie goreng, sedap goreng, sama bawang merah. Bawang merah tadi segini 12.000. Sama ini tadi beli ayam, mau tak bikin chicken. Nugget tak taruh di freezer. Bawang merah segini tadi 2 gelas. Ini ayamnya mau tak marinasi dulu ya. Udah tak kasih jeruk nipis, sama ini tak kasih garam, kira-kira 1 sendok lah, 1 sendok makan. Ini tadi ayamnya tak bikin separuh, separuhnya buat besok, dimasak besok lagi. Ini mau tak bikin chicken. Tak marinasi dulu. Ya udah, ini tak diemin sejaman dulu ya, biar meresep. Iya ini guys, anakku kok gresap-gresap, nggak mau jalan, kok malah gresap-gresap terus nih, rewel nggak mau ditinggal. Nah, kakinya nggak tahu udah sembuh apa belum ini kok. Kok gelesat, gelesat pengennya. Kalau bundanya di dapur nangis terus, masaknya gimana ini ntar? Bubuk sebentar doang tadi ditinggal ke warung udah bangun. Habis itu nangis lagi. Gelesat-gelesat ke dapur nyusulin ambil nangis-nangis. Kayak gini terus guys. Kakinya gimana, Dok? Udah sembuh apa belum ini?
kakinya merah udah sembuh belum? Latihan dong, latihan jalan dikit-dikit. Udah sembuh apa belum coba? Udah masak dulu buat Maem. Bunda mau bikin chicken. Bunda mau bikin chicken. Yuk. Ini masak sama Bunda yuk. Gak boleh gitu, gak sopan kakinya. Kayak gitu sama Bunda. Marian, katanya sakit. Nih, kakinya katanya sakit ini. Nih, sakit. Sakitnya gimana? Dede, nona. Dede, guys. Bye-bye. Oke, ini aku bu, tadi beli ayam. Mau tak bikin chicken ya. Aku mau udah tak bumbuin pakai garam sama tak kasih jeruk. Sekarang mau tak kasih tepung dulu. Ayamnya mau tak kasih tepung encer dulu ya. Aku udah bolak-balik berapa kali bikin chicken karena anakku suka, emang suka banget. Sekarang aku tak kasih tepung sasa yang khusus buat chicken ya. Secukupnya saja, nanti kalau kurang bisa ditambahin. Tak tambahin air sedikit demi sedikit ya, ngasih airnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini kayaknya tepungnya kurang, aku tambahin lagi. Iya. Oh, anakku teman-teman. Sudah tak tambahin tepungnya sedikit. Ini teman-teman, kayak gini. Nah, sudah pas nih kayaknya teman-teman. Kayaknya dikira-kira saja lah ya. Aku kalau bikin aja kak selalu gitu teman-teman. Tak kira-kira. Nah, kayak gini nih. Cairnya begini. Ini tadi ayamnya udah tak kasih garam sama jeruk nipis. Jadi nanti tepung keringnya enggak tak bumbuin lagi ya, takut keasinan dan rasanya ntar jadi kayak micin, kebanyakan micin jadi jelek. Dah, ini mau tak goreng. Tadi soalnya udah tak diemin sama garam. Aku pakai tepung cakra kembar, udah enggak tak kasih bumbu lagi ya. Enggak ada kasih apa-apa lagi, cuman tepung kering aja udah. Aku aku panasin dulu karena tadi baru habis tak cuci. Cilin apinya. Wadahnya udah panas, tak
tambahin minyak, kurang. Kalau goreng chicken minyaknya harus banyak ya, olok minyak, emang iya olok. Kamen dulu itu udah ada kayak gitu ya, Mbak. Coba yang udah panas belum? Udah panas ya teman-teman. Tak cemplungin. Udah panas. Nggak kebanyakan tepung. Pelan-pelan aja teman-teman masukin ya. Ntar kalau dilempar mencolot kemana-mana minyaknya. Gitu, santui aja. Nah, anakku lagi mainan sendiri. Sudah, segitu dulu. Sudah mulai kekuningan, aku balik ya. Tak balik dulu. Mariam jangan di bawahnya, Dok. Kena minyak, Dok. Mariam ke sana loh sama kakak di depan. Kena minyak ini loh. Kena minyak ntar, jangan di bawahnya. Jangan di bawahnya, ngeri Bunda. Kak, adiknya ditaruh sana, Kak. Masak ditungguin Mariam. Masak Bunda, ditungguin Mariam. Iya, Mariamnya kesana dulu. Bunda ngeri, sayang. Kok dibilangin kok, haha. Sudah mulai kekuningan. Anakku di bawahnya persis si Mariam, takutnya keloncatan ayam aku. Anaknya ngeliatin bengong, diomongin tahu. Omongnya, anaknya kalau diomongin tahu teman-teman tuh suaranya. Tahu kalau diomongin. Enggak. Dapat coklatan, aku angkat dulu. Nanti kalau kelamaan jadi hitam. Apa sayang? Bunda masak sebentar sayang. Biasanya main. Oh, dua kali cemplungan aja teman-teman. Tadi separuh doang ayamnya, nggak tak semuain. Cuman dua kali cemplungan, separuh doang ayamnya. Takut kebanyakan nanti nurah-nurah sampai besok. Gampang, nanti besok bikin lagi biar rasanya tetap enak. Apa sih, Dok? Bunda lagi masak diterain mulu sih, Dok. Biasanya mainan sih, Dek. Dadah. Udah selesai gorengnya. Tak balik dah. Cepet banget teman-teman. Kalau minyaknya banyak cepet. Separuh cukup lah buat makan sehari. Soalnya kadang suamiku
kerja, kalau pulangnya malam sudah makan di tempat kerjanya. Jadi kadang masih sisa kalau masak sampai besok. Padahal masaknya sedikit. Sudah matang ikannya. Ini terlalu hitam, jadi kayak gosong, teman-teman tuh. Oke. Sudah selesai. Oke, teman-teman, aku masaknya sudah selesai. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton video aku. Tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bocahnya, teman-teman. Melongor. Ditinggal masak melongor. Maaf ya, Dok ya. Mariam lagi makan. Mama, Pak. Tadi nungguin bunda. Tadi nungguin bunda di bawah gitu. Iya. Tadi nungguin bunda. Apa sayang? Mana boneka? Iya, bonekanya mana itu? Bajunya kok nggak dipakein baju? Kok nggak dipakein baju bonekanya? Mana bajunya kok dilepas? Oh, dilepas. Ketawanya, ketawanya nih, Mam, Dok. Mama makan, guys. Mama makan dulu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berhubung Mariamnya rewel, ini yang mereview Ramadan. Cobain, Kak. Cobain. Ini bukan paha. Paha aman. Coba dimakan ta. Dede. Enak enggak? Enak enggak? Bener dong, Kak, makannya, Kak.